Sebenarnya Kalumpang ni kita orang dah dua kali turun. Dua kali ke Kalumpang dan sekali ke Serendah. Kalumpang ni dia cuma itu cerita nombor dua lah, senang cerita lah. Yang sebenarnya yang pertama tu yang kita orang nak dapatkan rasa feel kayuh tu bersama dengan kawan-kawan ramai-ramai kan. Dia punya enjoy dia tu kan, feel dia tu, kita nak rasa dia tu sebenarnya. Lepas tu dapat tengok pemandangan tempat orang kan, suasana kan, pengalaman tu lah yang sebenarnya, yang sebenarnya memberi itu yang satu yang berharga lah bersama dengan kawan-kawan tu, right, BMX. Okay, setakat ni alhamdulillah kita punya ride pergi ke Serendah, waterfall Tanjung Malim, waterfall Kalumpang, Sungai Inki, alhamdulillah perjalanan kita orang semua selamat. Waktu ride ke Kalumpang, perasaan sangat seronok lah. Bila dapat berkayuh dengan kawan-kawan ramai-ramai, meredah hujan, meredah panas, dia punya perasaan tu tak boleh digambarkan. So itu adalah satu pengalaman yang agak menarik untuk kita orang, untuk kita rasai. Okay, pengalaman bersama kawan-kawan ni memang seronok untuk dapat mengisi masa hobi dan masa lapang kita orang, beriadah bersama kawan-kawan, dapat berkomunikasi dengan kawan, itu yang penting, dapatkan jalinkan ukhuwah yang lebih hebat, dan itu yang pentinglah untuk kita orang. Sebenarnya kita orang ada plan untuk ride pergi ke Melaka. Sebenarnya kita orang plan benda ni daripada bulan 2 lagi sebenarnya. Tapi disebabkan masing-masing semua ada dengan komitmen masing-masing, dengan kerja, dengan masalah masa kan. So kita orang extend lagi. Itu hari OS pun, OS BMX pun ada, BR BMX ada buat event dekat Melaka, kita orang tak dapat join pun sama juga, kita orang tak ada masa dengan komitmen masing-masing lah. InsyaAllah kalau ada peluang kita orang akan kayuh di Melaka, bawa dengan bawa family masing-masing, kita orang akan enjoy ride kat sana lah. Kita orang nak cari pengalaman pula kat sana kan, nak tengok view kecantikan kota Melaka di sana.